mengingat petuah-petuah Nabi kita misalnya ya. Seorang mukmin tidak akan masuk pada satu lubang dua kali. Masuk lubang kesalahan kok sampai dua kali itu kan repot sekali. Nabi menyebutnya tidak lagi menjadi seorang mukmin. Tipe mukmin itu mampu belajar dari kesalahan masa lalu. Pertama pernah ditipu lalu ditipu lagi, itu artinya dia telah melupakan, tidak mampu belajar dari sejarah. Dan kita ini sebagai bangsa seringkali jatuh pada lubang yang sama. Setiap kali pemilu kita selalu tengkar misalnya. Itu dulu ya tengkar, sekarang ya tengkar lagi.